Pasifik Cesar Surabaya menguasai area perimeter Bali United di quarter pertama. Bali United berusaha melakukan perlawanan meski tanpa pelatihan Anthony Gerbelotto yang terkena larangan oleh wasit. Pasifik bermain efektif dengan sabar mencari celah di perimeter. Hal ini menghindari Dior Lohon yang sudah siap menghadang di bawah ring. Dava Doifulla dan Chris Barnes sebagai eksekutor dari Pasifik mampu mengemas 2-1-16 sejak tip-off hingga akhir kuarter pertama. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh Bali United. Di kuarter kedua, Bali United melakukan perombakan di lini pertahanan. Lang Pasifik sulit mencetak poin. Bali United mencetak 22 poin dan 29 rebound. Tim mengambil alih pertandingan setelah running 9-0. Bali United berbalik unggul 38-32 dan mengakhiri kuarter 3 dengan keunggulan 38-37. Bali United dengan Julius Bowie mampu mempertahankan keunggulan di pertengahan kuarter 3. Kuarter 3 usai dengan Bali United unggul 59-56. Bali United memastikan kemenangan setelah Julius Bowie dan Kier Lohorn menyumbang 20 poin. Lohorn mengambil 10 rebound, Bali menang dengan skor 87-2. Hasil ini Bali menutup seri Malang dengan kemenangan. Tim mantap menatap seri 3 di Surabaya. Tentang game hari ini ya, kita emang agak sedikit kesusahan kita melawan Pasifik ya. Mereka pemain muda, semangatnya tinggi. Ya kita senang lah untuk menutup game seri di Malang. Pemain sama pelatih, kita sudah mengalami hal yang kayak tadi gitu, peninggalan, terus kita mainnya semakin hancur. Kemarin kita briefing, kita informasi ada beberapa faktor yang harus, pertama ya saling percaya aja sama pelatih, sama pemain, ya paling non-teknik lah, menurut saya sih non-teknik, karena materi kita kan bagus-bagus semua. Sedangkan Pasifik menambah rekor kalah di seri Malang, pelatih akan segera memperbaiki kesalahan ini. Kita masih pemain asing sama kita pemain lokal masih kurang kompak. Terus ada masalahnya memang. Nanti mau seri 3, seri 4 kita harus perbaiki. Ini juga proses kita untuk maju. Itu saja saya nanti usahakan. Sekarang kita memang pemaininya ada 13 orang, tapi kita bisa pakai sekarang pemainnya cuma 8, 7 sekarang Dava, Greg, Aven, main banyak sekali sekarang. Terus Bobby-nya kemarin kena, enggak bisa main hari ini, enggak bisa. Itu ganti pemainnya kurang, mereka sudah capek, saya bisa paham, saya enggak bisa dorong, saya bisa paham lah. Hasil ini membawa Bali United finish di peringkat 9, sedangkan Pasifik peringkat 15. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport, ATV melaporkan.